Hai guys, balik lagi di vlog mobil kenceng. Mimin dah lama nih gak upload. Kali ini kita bahas soal sideways atau biasa kita sebut drifting. Cuma yang membedakan kali ini kita pakai mobil yang gak lazim, yaitu Mitsubishi Galant VR4, di mana Galant VR4 sendiri memiliki penggerak di keempat rodanya. Cuma yang punya Mimin dikonvert jadi penggerak depan. Mau tahu lebih detailnya? Yuk kita lihat video berikut. Nah gimana, menarik ya? Apa pada gak penasaran, kok bisa penggerak depan bisa drifting gitu ya? Nah selain itu yang paling lazim untuk drifting ya penggerak belakang guys. Tapi ingat, gak semua penggerak belakang enak diajak drifting ya. Banyak yang gagal drifting juga, contoh seperti di video berikut. Selain itu penggerak 4 roda juga asik loh diajak sideways, seperti WRX STI punya teman Mimin namanya Blue GRF. Nah sebelum kita pelajari bersama gimana penggerak depan alias FWD ini bisa drifting, yuk kita kenali setting dasarnya terlebih dahulu ya. Dimana pada settingan mobil Mimin itu tujuan nih untuk digunakan time trial atau dogfight, dan perlu sedikit ubahan setting agar bisa dipakai drifting mode. Pertama setting antu dimana bagian depan kita bikin sedikit keluar agar memudahkan kepala mobil bergerak lebih agresif, diimbangi dengan lebar ban depan yang lebih lebar bagian depan dan suspensi balap yang cukup keras sehingga bagian belakang mobil dengan mudah terlempar. Yuk kita masuk ke bagian driftingnya. Nah di sini Mimin mulai melakukan pengereman, dibarengi dengan menurunkan gigi dari gigi 4 ke gigi 2 secara berurutan, kemudian dilanjutkan dengan melepas pedal rem secara gradual dibarengi memutar setir secara perlahan. Setelah pantat mobil terlempar, lepas setir secara perlahan agar setir bisa tercounter secara natural, dan jangan lupa untuk menekan pedal gas secara perlahan agar kepala mobil kembali ke track, mudah bukan? Nah begitu pula pada tikungan S kecil ini, Mimin tidak menggunakan handbrake sama sekali. Pada tikungan L besar Mimin coba lebih kencang agar sideways-nya bisa lebih panjang. Mimin pakai gigi 3, perhatikan RPM dan bass meter yang ada di dashboard. Pada hairpin terakhir,
Mimin mencoba lebih agresif menggunakan teknik Scandinavian flick, dibarengi dengan trail breaking. Nah, gimana guys, tertarik untuk mencoba? Jangan lupa bawalah mobil Anda ke tempat kosong atau ke sirkuit terdekat untuk mencoba teknik ini. Apabila ingin bertanya silahkan komen dan jangan lupa like dan subscribe ya. See you pada episode selanjutnya.